Setelah selasi tercampur, tambahkan sirup koko pandannya. Aku pakai merek ini ya. Untuk takaran sirupnya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa kalian cobain sudah cukup atau belum rasa manisnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Es kopior imitasi ala dapur Icip KNG. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur Icip KNG. Terima kasih.